Haji Muhammad Nur Azam bin Dato' Haji Osman, Presiden Rakmi Negeri Johor, yang berkata telah pun memegang rakmi ini lebih daripada 7 tahun lah di Johor ni, dan memang itulah hasrat kita untuk rakmi Johor terus berkembang di peringkat negara dan peringkat antarabangsa Johor. Johor dari segi persiapan pada tahun ini, kita memang mencari dan mendapatkan tim yang terbaik dari segi combination player-player yang lama, baru dan juga player import. Dan pada tahun ini kita ada 3 import daripada Samoa serta 1 Fiji yang bermasukkan di Kuala Lumpur, dan kita juga telah ada banyak player-player muda yang kita ketengahkan yang terwujud daripada Akademi Rugby Johor yang kita tubuhkan lebih kurang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Jadi daripada akademi tersebut, kita telah actually upgrade the players untuk main the senior team, di samping player-player lama yang masih lagi bersama kita daripada tim Piala Agung tahun 2013 lagi. Dan alhamdulillah, dengan adanya good combination dan the best orang kata mix of players, insyaAllah target kita pada tahun ini adalah untuk pergi ke final Piala Agung untuk dapat lebih baik daripada tahun lepas. Dan saya percaya bahawa dengan berkat doa serta usaha semua pihak, insyaAllah atas apa yang Johor telah rancangkan, telah kita bangunkan selama ini, dapat membuahkan hasil sekali lagi untuk mencipta sejarah. Jadi kita berharaplah bahawa sukan rugby di Johor ni terus diminati oleh lebih ramai, kerana sekarang ni kita tahu bahawa banyak player-player rugby baru daripada sekolah-sekolah yang telah pun berkecimpung dalam sukan rugby. Dan dengan adanya banyak pertandingan dan competition tournament yang kita adakan di peringkat negeri. Okay, saya Hamiza bin Haji Hamdan, selaku ketua jurulatih untuk tim Piala Agung Johor. Okay, alhamdulillah pada tahun ini persiapan kami cukup. Okay. Kombinasi pemain baru dan lama diterapkan untuk mendapatkan satu pasukan yang boleh dibanggakan. InsyaAllah matlamat kami, moto kami adalah untuk sekurang-kurangnya mencapai 4 terbaik dalam pertandingan Piala Agung pada tahun ini. Jika ada rezeki, insyaAllah kami akan cuba menjuari pada tahun ini Piala Agung dengan kombinasi dan juga bantuan 4 pemain import yang didapatkan daripada Samoa dan Fiji. Saya merasakan bahawa pasukan pada tahun ini akan memberi cabaran yang lebih baik berbanding pada tahun sebelumnya. Nama saya Muhammad Rozani Berozan. Position saya sebagai hooker, dan saya adalah kapten untuk pasukan Johor untuk tahun ini 2016 Piala Agung. Untuk game tadi, pada saya kita banyak pada individu, tapi ada juga kita akan buat tactical kita sendiri. But kena improve lah. Untuk next game nanti kita akan improve dari segi tactical play, especially forward. Kita ada long end, so kita kena buat tactical tu, sebab game tadi kita kebanyakannya kita buat long end, banyak yang lepas lah untuk attacking. Dan untuk next game tu mungkin kita akan more pada forward play.